Kalian bisa lihat ya. Kalian lihat. Cuit apaan tuh? Cuit. Iya, ilah itu apaan, boy? Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama gue Low Place dan hari ini, waduh nyebur coy. Hari ini kita akan melakukan petualangan ke Woodland Explorer. Jadi, di sebelumnya itu gue kan berpetualang di episode sebelumnya. Kalian boleh tonton di pojok kanan atas, udah gue sediain. Kalian tinggal klik. Kalau kalian mau lanjutkan video ini boleh aja. Jadi gue ada setelah nemu villager. Nah villagernya itu ada kartografernya. Nah gue mendapatkan woodland map. Jadi kita mau langsung on the way aja bro ya. Ini bakalan akan gila boy. Baru masuk udah ditodong boy. Ini ruangan gue boy, bukan ruangan lo ya. Mati. Jadi kita taruh dulu barang-barang buildan kita teman-teman. Ini udah gue siapin banyak banget bahannya ya. Ah iya, gue belum kasih tahu itu bangunan apa yang di kanan sana teman-teman nih ya. Bangunan di sini itu bangunan apa sih sebenarnya? Jadi ini bangunan yang ingin gue buat semacam tower tapi belum jadi cuy. Jadi gue memutuskan untuk kita melakukan perjalanan ke Woodland Explorer dan ini kita ambil dulu barang-barang kita. Ini dia mapnya, ini dia shield. Dan kita butuh banget makanan banyak banget. Celana kita belum ada pak, masa nggak pakai celana pak? Kita pakai shield. Nah kita ambil makanan dulu teman-teman. Makanannya apa ya? Daging boy boy. Oh mati kalian, kalian harus mati, kalian harus mati. Ayo turunkan daging kalian cepat. Pada gue yang dumang teman-teman. Oke, ini map kita dan ini cukup jauh banget pastinya boy ya. Oh ya, gue mau ambil saddle dan diamond armor sih. Saddle harus bawa yang banyak ya teman-teman, karena nanti itu pasti kuda kita bakalan kemungkinan terbesarnya gonta-ganti cuy. Dua aja udah cukup ya. Kemungkinan terbesarnya dia meninggal di jalan boy. Oke, daging sudah cukup, makanan sudah cukup, dan kita cari kuda yang cocok sama kita. Ini darahnya cuma dua, nambah beda dua dong. Ah, ini tiga teman-teman. Nah, nanti juga gue mau tes untuk larinya dia itu seperti apa. Jadi mungkin kita akan skip saja sampai gue menemukan kuda yang cocok buat gue teman-teman. Oke teman-teman, dan ini mungkin yang ini kudanya teman-teman nih yang udah gue saddlein. Larinya cepat ya. Kita taruh saja di sini. Dan ini udah mau malam. Dan mungkin kudanya kita pisahkan dulu untuk kita tidur teman-teman. Kita tidur dulu lalu melanjutkan perjalanan ke menuju woodland cuy ya. Oke, selamat pagi di dunia Minecraft. Dan gue mau ambil kapak dulu, kapak karena kita mau menuju woodland yang pastinya itu kayu cuy, pakai kayu. Woi jangan tenggelam lah woi, nggak bisa dia ya. Kapak sudah jadi dan kita siap untuk berangkat cuy. Wih diamond bro, kita udah siapkan barang-barang diamond. So gue mau lihat mapnya yang kita berada di pojok kanan bawah teman-teman. Dan ini mau gue dan gue mau ke arah, berarti kan ke arah timur teman-teman. Ini ke arah mana? Timur ya, west itu barat ya teman-teman. Berarti dari kemarin bukan ke arah timur pak, ke arah barat pak. Nah ini selatan. Di map itu yang atas utara, yang ini selatan. Berarti kalau northnya ke atas, berarti ke arah barat. Iya teman-teman. Iya barat. Iya benar teman-teman. Wow, ini apaan, bos? Bos, ini woodland kah? Bukan sih harusnya sih. Oke, kita akan turun. Gue penasaran, karena rasa penasaran gue ini tinggi banget, boy. Oke, bos, sabar, bos, satu, boy. Lu sama teman sendiri aja ngekill, bos. Wah, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kalian lihat. Cuit, apaan tuh? Cuit. Iya ilah itu apaan boy. Iya teman-teman, ini woodland, kita sudah menemukan woodland cuy ya teman-teman. Dan gue mau set up spawnnya dulu aja di sini biar, nah respawn point set teman-teman.
Oke, kita akan mengambil keputusan yaitu masuk ke dalam woodland, teman-teman. Nah, kita pakai shield dulu deh ya, biar selamat, boy. Oke, sebenarnya mungkin berbahaya juga sih masuk ke woodland ini, teman-teman. Karena banyak penjaga, boy, dan gue belum ada torch. Torch ini kita ambil aja dulu satu. Misi, Pak. Salam-salam dulu, Pak. Kalau ada bocil ya, masih aman. Masih bocil, kita matiin aja bocilnya. Permisi, Pak. Kami dari channel Low Place, Pak, perwakilan nih, Pak. Masuk ke woodland punten, Pak. Jangan dimatiin atuh, Pak. Ada suara-suara kurang menyenangkan, teman-teman. Ada suara-suara kurang menyenangkan di sini. Oke, ini hanya ini biasa ternyata. Tanaman-tanaman biasa. Dan ini ada apa nih? Ada suara-suara, teman-teman. Ada sebuah space. Ada sebuah chest. Ada sebuah pohon. Ada sebatang pohon mungkin ya. Efisiensi Iron X dan enggak kepakai ini. Ini enggak terlalu berguna, teman-teman. Oh enggak, ini udah paling atas, boy. Ini udah paling atas, teman-teman. Berarti kita belum mendapatkan totem. Nah, kita cari totem dan gue lupa gimana cara dapetinnya ya. Lah kok? Kok ada ruangan, Pak? Ini ruangan apaan, Pak? Oh, ini yang tadi kita mau melarikan diri, teman-teman. Iya, yeah, ini yang tadi kita buat. Wah, gila, kita ini banget asli. Rusuh banget di sini, gila. Dan gue masih penasaran banget, teman-teman. Kenapa gue nggak ini ya? Kagak dapet, boy. Totem. Mungkin kita mau kembali lagi deh ke tempat tadi. Ini aja nih, lewat sini ya. Woi, zombie, jangan di situ dong. Oke, ini ada altar-altaran begini nih. Siapa yang nggak penasaran coba ada altar begituan? Jujur aja gue lupa dari mana dapetin totem ya. Woi, Pak. Nah, bagus. Bolong semua sampai bawah. Bagus banget emang udah. Gue lupa, teman-teman, di mana sih dapetin totem ya. Di sini nggak mungkin. Sini juga nggak mungkin. Ada chest, coy. Bukan, teman-teman. Salah lihat, boy. Chest, kita cari totem. Nggak ada totem ya. Oke, teman-teman, mungkin videonya segini aja dari gue. Terima kasih sudah menonton. Kalian jangan lupa subscribe dan tungguin video selanjutnya. Pokoknya di next video gue pasti udah mendapatkan totem tersebut dan kembali ke rumah kita, teman-teman. Thank you, goodbye. Dan ini armor gue hancur. Goodbye.